Selamat sore kawan-kawan, adik-adik sekalian. Asik kalau kelas sore ada adik-adiknya. Ini masuk ke video ketiga atau live streaming ketiga kita untuk bermain kelas Royale. Ya. Di sini ada Gold Rush event. Lumayan ya, 12.500. Ngomong-ngomong gold gua udah bertambah karena kemarin, bukan kemarin sih, tadi gua beli special offer yang tidak gua record, tidak gua apa, pokoknya gua beli dulu aja dah. Value yang kali 6 sama kali 4 kalau enggak salah. Yang kali 4 gua beli karena ada legend card-nya gitu loh. Oh ya, di video kedua atau live streaming kedua gua udah beli special offer yang untuk arena 13 dan sekarang itu yang muncul arena 14 seperti yang gua bilang sebelumnya. Kalau udah nyentuh 2500 like, gua percaya video gua yang kedua nanti bakal nyentuh 2500 like, kalaupun tidak tetap dibeli. Dan sekarang gua udah lagi-lagi ini dilemanya, coy. Ketika gua membuat perjanjian aku akan membeli arena apa? Special offer arena 13. Pas gua mau beli arena 13-nya, gua udah arena 14. Sekarang pas gua mau beli untuk arena 14, gua sekarang udah arena 15, coy. Ini bukan arena 15 sih jatuhnya, legendary arena. Tropi gua udah naik ke 5000. Ya bener sih arena 15 ya. Jadi galau terus ya. Abis ini pasti ada special offer lagi, coy. Udah pasti banget ini. Oh ya, hari ini kita main sampai jam 6 atau sampai turnamen beres. Kalau emang mau turnamen ya, mendingan turnamen atau gua ngejar event ini aja, guys. Gold Rush. Jadi kalau sekarang nggak turnamen, bisa besok atau lusa gitu. Berarti mendingan gua event dulu, baru besok kalau mau ngadain turnamen gitu, gua harus pikirin hadiahnya juga berarti ya. Tadi gua nggak prepare sih. Kayak turnamen kali ya kayak dulu. Ternyata beda. Kalau dulu kan tinggal gua set, gua yang 100 gems misalkan. Itu kan udah ada kartnya sendiri kan. Kalau yang sekarang sepertinya tidak. Atau ada lagi di next ya. Gimana maksudnya? Baik hati kepada member tuh gimana? Oh ya, yaudah. Tanpa basa-basi, Bang Petani terima kasih. Ada cabang X, Bang. Banyak sih kemarin. 3, 4, 5, 6, 7 clan lah kira-kira ya. Ngomong-ngomong, kali ini adalah video ketiga. Diulang lagi ya. Hans AZ Elul, thank you 2 bulannya. Seperti yang gue omongin di awal banget tadi, gue bakalan beli special offer di arena 14 ini. Walaupun nanti bakal muncul arena 15. Yaudah lah ya, kita gas langsung ya kan. Ini jadiin thumbnail, cekrek, mantap. Gas, kita buka. Ini ngomong-ngomong 3 legend chest, 2 epic chest, 2 magical chest ya. Sisanya rare 175 sama 130.000. Lumayan. Gas, kita buka. Oke, wildcardnya udah dapet yang rarenya. Legend pertama, kita lihat apakah yang gue pake. Sparky lagi, bah. Kenapa ya? Rare Sparky gitu. Ya, legend kedua. Oh, dapet wildcard. Better, bisa masuk mana aja. Legend terakhir. Kita lihat Miner. Lumayan kalau Miner, lumayan. Suatu saat nanti mungkin dipakai sama gue. Next, kita Epic Chest. Epic Chest yang gue butuh apa ya? Executioner udah kayaknya. Hunter. Golem. Berisik banget ya. Berisik, bro. Goblin Giant. Gak ada Executioner. Oke, okay. Epic Chest kedua. Dapat wildcard. Nah, better. Dapat Bowler. Dapat Golem. Dapat Baby Dragon yang tidak terpakai sama gua. Oke, guys. Ini yang sebenarnya 50-50. Magical chest ini bisa jadi ada magic yang membuat isinya itu legendary, guys. Kita lihat, teori tidak berharap. Tapi gua udah ngomong duluan ya. Asik, well card, lumayan 11. Kok lebih bagus dari epic chest? Goblin kepake. Skeleton yang ini juga kadang kepake. Yang ini saya tidak tahu. Archer juga kadang kepake. Bener nggak? Teori tidak berharap. Ini legend kan? Iya kan? Legend kan ini? Wildcard nggak sih yang kayak gini? Tidak berharap. Sah! Ih, gila, bro. Wangi banget, bro. Dapatnya Lumberjack. Lumayan, Lumberjack itu... Iya, lumayan lah. Masih bisa kepake. Red Spell. Anjing. Ini tidak usah berharap, nggak mungkin kan? Setelah saat
satu magical chest, ada magic di situ, tiba-tiba dapat legendary. Tidak mungkin, ini juga ada. Tidak, teori tidak berharap. Aduh, wild card-nya 7 doang lagi. Saya belum pernah nih ya dapat healer ya. Royal delivery juga ini saya belum pernah pakai. Flying machine pernah pakai iseng doang. Skeleton barrel juga enggak pernah. Yang baru-baru semua. Oke. Beneran tidak ada. It's okay. Goblin Drain. At least dari 2 magical chest 1 dapat legend. Itu pencapaian. Seger sekali, bro. Nanti ini bakal muncul ya kan. Bakal muncul arena 15, guys. Jikalau nanti muncul arena 15, video ini atau live streaming ini apapun itu. Kalau menyentuh 2500 like lagi, kita langsung beli lagi karena kita udah nyetok gems, oke? Okay? Lumayan. Oke, kita coba lagi. Coba predik-predik tai kucing ya. Oke, kita coba predik tapi kita ras. beneran muncul. Beneran muncul. Sumpah. Aduh, lepas, guys. My bad, bro. Aduh, advantage padahal itu, bro. Parah. Bisa-bisanya lepas duluan. Klik kiri gua. Oh, Tuhan. Mengapa blunder? Mengapa blunder? Sorry guys. Itu pure kesalahanku, guys. Gak ada lu, ah. Ngebelin. Oh, buy one di situ lagi. Ini level 14 dapat dari ini ya, event ya? Event. Dapat satu hit ya? Oh, dapat dua. Pakai mega net aja tuh. Aduh, gua udah pakai ini elite barb. Pakai mega net sayang. Aduh. Sempet-sempetnya deh. Hedge push. Gak ada. Kering loh. Apa lagi? Apa? Oh, mampus. Gak ada loh, gak ada counter. Akhirnya dia blunder. Dia ngeluarin skeleton-skeletonnya. Dia abis ini pasti putus asa, guys ya. Sudah pasti putus asa, guys. Belum kayak gitu ya. Tidak mungkin tidak putus asa. Eventnya pakai Inferno atau Tesla aja. Enggak, saya suka Furnace. Tadinya pakai berapa tadi? 2250, bro. Ush, claim. Wow, kita sudah masuk ke level 27 sekarang, guys. Gila. Main mulu gue berarti. Anjing. Claim main mulu ya. Dapat gems, wildcard, roket, tornado. Dapat battle healer. Oh, oke. Okay. Rare card ternyata. Tadi dapatnya dikit, gue kira spesial banget ya. Oh, gue pe doang. Iya. Bang petani, betul sekarang Bang Okto butuh kart apa? Bang petani masuk sini enggak sih? Gue butuh kartnya ini nih. Gue banyaknya common sih. Combo-combo common gue tuh. Common gue ada 4. 5 malah. 5 common, 1 rare, 2 legend. Ini sih kartu utama gue. Apa yang udah kelar? Zip ya. Buset, level 4. Siap bang level 4. Wih, ada claim reward niche. Asik. Kaman berapa ya? 250. Wih, bisa upgrade ya gue ya? Oh my wa. Oh. Sambil request 5 menit. Bayar dulu ya. Guys, isiin guys. Mana? Elite bird gua. Kok mata gua sepi? Oh ini. Guys, isiin guys. Biar card gua hemat. Ayolah, tolonglah. Dibantulah. Saya butuh 5 orang yang ngisiin nih. Bang petani, gua lagi jarang main. Adanya cuma common token 1. Masalahnya trade card gua common udah habis, bro. Udah gua habisin buat ini nih, barb. Biar level 13, bang. Gas ya kan? Kalau level 13 mah kita, coy. Yuk, one more. Bang Iya, Bang Yu, Bang siapa lagi tadi ya? Astagfirullah. Makasih, Bang ya. Subreaker lama, Bang gua. Mantap, Bang Ijal.
gue juga pengen gedein ini variable. One day go. Oh, udah beres ya? Sick. Saatnya memakai jurus wildcard. Kita upgrade dari level 13. Akhirnya gue merasakan level 13. Mantap. Up bang, gue sih siap-siap ngasih emote siap coach aja. Wah, gue takut dijebak nih. Gas aja bang, level 14. Oke, berarti di video ketiga ini banyak clickbaitnya. Waduh, enggak ya. Mentokin elit barbarian. Gak apa-apa, nanti juga yang legend juga bakalan dapat lagi kok bukunya kok, aman ya. Legend juga yang gue pake, ya ini-ini aja lah. Gak banyak. Gini kalau gak bisa, konyol sih. Cobain ya. Bismillah deh. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa? Gila. Bisa guys. Max level. Asik banget ya guys ya. Ini kartu pertama gue seumur hidup yang max level guys. Alhamdulillah. Mengerikan. Akhirnya max level kita bang. Bisa ya. Wah curang banget ya. Baru level 12 padahal. Dulu tuh kalau gak salah jaraknya satu level dah. Apa dua ya? Sumpah ini bro, damage-nya gope bro. Sekali gebuk keprak, gope. Kali dua ceban. Ceban seceng kan. Kita coba. Let's go. Plot twist-nya di counter ya kan. Percuma. Kita dapat musuh yang level 11 lagi kan. Tapi gue tadi sih ketemu level 11, deck-nya level 13 semua ya. Memang 2 level sih babi. Aduh. Aduh ya bang. Lumayan, berapa tuh? 3 ya? Rezeki. Malah dia yang di counter nih kayaknya nih. Jangan takabur. Jangan takabur, nanti berbahaya. Blunder, comeback. Ya kan. Aduh, gelap banget ini. Jadinya kan ke hit. Dapat satu hit. Dapat dua hit. A fire. Cerot. Apa tuh? Satu furnace juga mati ini semua ya. Serah. Hilang. Furnace gue kalau udah level 14 juga menyusahkan setengah mati sih guys. Udah pasti. Hari-hari blunder. My bad. Berarti sok ya. Sama aja. Ini kita lagi rapi-rapinya apa gimana sih? Sedang rapi rapihnya. Ada apa? Gak kena dia. Ada apa? Ini kalau ada minion sih mati minionnya. Mati fix. sisa satu. Kita injer B3 guys. Tapi gimana nih? Hypus. Kita lepasin aja ya. Sekali gebuk, prang gope. Sekali gebuk, gope. Wah gila, ternyata elit barbarian ini Pak Oga guys. Gope dulu. Widih, mengerikan. Kita buka dulu nih ya. Gold chest, siapa tuh ada legendary.
berharap sama dengan tidak dapat. Kita claim reward, dapat trade token, epic, epic lagi. Hari-hari epic. Tidak dapat apa lagi nih? Epic lagi. Ngosongin ini benar-benar kosong. Biar nggak nyesel pas udah ke up. Apa tuh? Yang kepake? Iya betul sih. Betul NG. Yang kepake kepake aja. Kalau tidak yang kepake, percuma. Ini juga belum gua update nih Royal Gen ke level 12. Gua takut nanti keburu nyampe level 13 gunya ya kan. Ntar ini lagi ngejarnya susah lagi kan. Jadi gua mau fokus ke deck-deck yang gua pakai dulu biar enak gitu. Tapi ini gila ya tadi ya perbedaannya. Level 14. Gak masuk akal anjing. Kuat banget. Wah, dapat taunter kita, guys. Taunting lover nih, bro. Sakit anjing orang-orang kayak gini, kenapa ya? Dua, udah rugi dia. Taunting mania. Mantap. Sus clan. Kenapa tuh sus clan? Jangan-jangan sus semua guys ini. Eh, lapis. Pencet. Pencet, pencet. Ingat satu barbar itu gope. Dua, seribu. Waduh, bahaya juga. Tapi aku punya ini, bro. It's okay, bro. Rugi sedikit, it's okay. Dia punya barel level 14, cuy. Satu hit, dua hit. Iya, nama clan-nya Sus Clan. Emang kenapa Sus Clan? Apa emang Sus? Hey. Emang namanya aja ya? Dusaran akhirnya. Yuk mana? Lu pikir gua nggak prepare? Lu pikir gua nggak prepare? Apa? Apa? Enak banget. Taunting lu, taunting lu. Makan tuh anjing elite bar 14 lu. Nangis anjing. Wih. Boleh nih. Ah, enggak punya gua. Enggak punya tiketnya gua. Gua incer furnace, bro. Main nih. Wih, dapat, terima kasih Bang Hard Fighter. Respect. Saatnya pay to win. Nah, ini maksud gua guys ya. Tiba-tiba muncul over arena 15. Nanti pas gua udah beres nih, naik lagi gua ke challenger. Challenger ada enggak sih? Bakal ada special over enggak sih? Kayaknya collect dulu. Makasih Bang Hard Factor ya. Monyong-monyong. Kalau di video ketiga gua nih, like-nya tembus 2500 ya. Nanti live streaming selanjutnya atau konten selanjutnya gua bakalan beli lagi special offer arena 15 sekarang. Ini isinya lumayan sih. Sekarang 2 ya isinya. Gila. Kok lebih-lebih dari kemarin ya? Kok ada nyesel dikit kemarinnya. Isinya 3 chest key, 1 mega lightning chest, 2 legendary king chest yang bisa milih kiri kanan ini ya. Sama trade token masing-masing 1 150.000 gold. Gas. Sekarang tuh serba enak, apalagi ada Pip Gaming Store. Ya gitu guys ya. Nanti di video keempat lah kita beli itu ya. Tadi gua mau ngapain? Oh iya, mau upgrade. Saya lupa gara-gara special offer mulu. Offer, offer, offer. Sedikit offer, sedikit offer. Gas. Electro Wizard. Ini kartu legend pertama gua yang di upgrade ke level 12 BD. ya lumayan lah. Jadi lebih sakit, lebih tebal. It's okay. Ngomong-ngomong bintang ini cuman ada mas-masnya.
Oke, tidak penting. Yang penting elite bar kita, elite bar kita ya. Mampus kan ada mas-masnya, mampus. Oke, ketemu level 11 lagi, guys. Sepertinya mantap. Oh, ini respect. Yang ini respect, bukan taunting nih. Mari kita coba. Fire. Aduh guys, gue gak siap. Gue gak siap sama yang ini. Aduh, balon ya. Kok hilang? Gue panik. Oke, satu hit. Set lagi. Nice, bisa 2 hit, guys. Berkat level 12. Gue gak siap sama balon, guys. Sialan. Kalau ada Inferno Tower sih aman-aman aja gue. Waduh, timing gue jelek juga. Wah. Lihat PK-nya, guys. Langsung kering anjing. Dia mau ngeluarin balon tuh, gue yakin. Cuman elixirnya gak cukup gara-gara counter gue. Masuk 2 damage, lumayan. Buset, area ya. Oh shit guys. Oh shit, here we go again. Oh, ngapain gua nurun itu? Oh, panik. Gua pikir Electro Wizard gua bakalan mati. Hey, salah anda ya, nurunin situ ya. Buat saya nih poin berarti. Double time. Wah, nyerah kah? Oh, enggak nyerah deh, guys. Goblok Octo. Beer, welcome to Vox Gold. Lukman Nurfauzan, welcome to Vox Gold. Gila, elite barb kita sih. Respect ya. Berapa match lagi tuh? Wah, satu lagi kayaknya bisa nih kalau bintang 3 ya. Nah, kita belum pernah kalah ini ya. Gila, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini gue kalah. Oh, kalah sekali. Oh, yang pertama kali banget ya. NT di pertama, guys. Yaudah, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di live streaming berikutnya. Dan thank you juga untuk video. Ini kan jadi video juga ya. Ini maksudnya. Terima kasih untuk video ketiga ini, gue tutup dulu. Untuk selanjutnya, kalau udah nyentuh 2500 like, ini bakal gue beli nih Arena 15. Gue gak tahu nih, kalau gue udah nyentuh Challenger dan atas-atasnya bakal ada special offer lagi apa kagak. Gue gak tahu, seriusan aja nih. Tapi yang pasti games gue masih cukup untuk beli 2500 games yang ini. Oke, okay? Lumayan isinya soalnya. Biar pay to win dikit. Nih gue tiba-tiba udah maksa ya. Haram ya emang level 14. Ya, terima kasih, sampai ketemu di live streaming. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.